Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian Berita Nasional. Penjelasan Tengku Zafrul mengecewakan Anwar. Shalom. Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim kecewa dengan penjelasan Menteri Kewangan Senator Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung isu pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat kapal persiaran Genting Hong Kong. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata, penjelasan Tengku Zafrul itu juga dilihat tersasar dari isu sebenar yang kini mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Tengku Zafrul menyatakan bahwa pinjaman tanpa cagaran itu adalah norma dan praktik biasa dalam sektor perbankan dan bank tidak akan dihadapkan dengan kerugian. Lagak santai dan bersahaja beliau memberi pencerahan tentang isu ini amat mengecewakan tatkala kita sudah maklum bahwa badan ataupun tabung keuangan utama negara mempunyai pertalian pelaburan yang cukup besar di dalam bank tempatan di negara ini. Anwar sebelum ini mendesak Tengku Zafrul menjawab persoalan berhubung tiga bank tempatan yang dibenarkan memberi pinjaman tanpa jaminan bernilai RM2.5 bilion kepada Genting Hong Kong. Beliau yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan berkata, penjelasan perlu diberikan kerana kerajaan melalui Permodalan Nasional Berhad, PNB, Hazanah dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP adalah pemegang saham terbesar dalam ketiga-tiga bank itu. Susulan daripada itu Tengku Zafrul pada 29 Januari lalu menyatakan bahwa pemberian pinjaman tanpa cagaran kepada syarikat Genting Hong Kong bukan ditentukan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ataupun pemegang saham. Sebaliknya beliau berkata, keputusan itu ditentukan sendiri ketiga-tiga bank terbabit kerana setiap bank mempunyai proses usaha wajar ataupun due diligence dan penilaian kredit oleh jawatan kuasa kredit masing-masing bagi menilai keupayaan bayaran balik pinjaman oleh peminjam. Mengulas lanjut, Anwar berkata, meskipun kenyataan Tengku Zafrul berkenaan dengan isu pengoperasian bank itu boleh dipersetujui, namun beliau berpandangan Menteri Keuangan sepatutnya menunjukkan sikap dan integriti yang tinggi dalam mengurus peruntukan dan dana. Tidak kurang sebilangan rakyat yang menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman kerana dampak hentakan wabak COVID-19 ke atas ekonomi. Jelas Anwar lagi sebagai individu yang pernah mempunyai penglibatan bersama bank yang terbabit dalam perjanjian pinjaman tersebut, Tengku Zafrul juga sepatutnya mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan pindaan yang mampu memastikan kebaikan kepada pelanggan bank berkenaan. Zafrul adalah perbankan pelaburan semasa di Maybank apabila urusan pinjaman kepada Genting Hong Kong dibuat. Dia kemudiannya berkhidmat di dalam badan eksekutif di CIMB semasa pinjaman kepada GHK di servis. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.